Coach Robert harus mampu menjawab keraguan para boboto soal dunia. Selama ini kan nada-nada miring selalu Coach Robert dapatkan. Nah, di pertandingan nanti malam Coach Robert buktikan. Terhayangnya ho Coach. Kudu menang. Aslina ieu mah. Sip, 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 sip. Semangat sip. Kudu menang. Kudu menang. Kudu menang. Kudu menang. Hey hey hey, boboto saham dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Dencol dari Halo Biru. Biru itu Persib, Persib itu biru. Yeah. Nah, boboto, apa kabar brother? Ngopi dulu lu, ngopi. Kopi kesukaan Persib Bandung kebanggaan seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, mantap bro. Siang agak mendung, nggak kemana-mana sih, dari kemana oge sih. Saya dan kita semua para boboto pecinta sepak bola Indonesia, khususnya para boboto Persib Bandung, kita semua sedang menantikan bro pertandingan disebut big match sih. Biasalah ya. Pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Ini yang kita tunggu-tunggu, bro. Selain hiburan, ya kita juga ingin melihat lah Persib Bandung merangkak naik ke papan atas. Salah satu caranya adalah mengalahkan Persija Jakarta. Itu salah satu cara untuk Persib agar bisa bersaing di papan atas, menjaga asa juara. Kudu menang sih. Balas kekalahan Persib Bandung di putaran pertama. Apakah Persib punya keinginan juara? Apakah Persib punya keinginan baik, punya niatan lah untuk membahagiakan boboto sealam dunia? Semoga nanti mainnya bener. Ecreg, cek orang Sunda mah. Mudah-mudahan engke Persib mainnya ecreg. Terlepas dari keinginan kita semua Persib juara, pertandingan nanti melawan Persija juga di sana ada harga diri yang diperjuangkan, dipertaruhkan, bro. Ya, Persib Bandung nitip. Nanti malam kalian berjuang dengan penuh semangat sampai titik darah penghabisan. Untuk Coach Robert, saya ingatkan, Coach Robert harus serius fokus ya. Kualitas pemain Persib tidak kalah dengan pemain-pemain yang ada di klub lain di Liga Indonesia ini. Mereka berkualitas, punya kemampuan. Tinggal Coach Robert memadukan mereka, meracik mereka dengan taktik strategi yang Coach Robert inginkan. Silahkan, terserah. Kami semua boboto mempercayakan itu. Coach Robert harus mampu menjawab keraguan para boboto soal dunia. Selama ini kan nada-nada miring selalu Coach Robert dapatkan. Nah, di pertandingan nanti malam Coach Robert buktikan. Terhayangnya ho Coach. Kudu menang. Aslina ieu mah. Pemain-pemain muda yang bertalenta keren itu yang selalu bermain dengan penuh semangat, ngabret, mangprang, mainkan Coach. Kalau untuk pertandingan ini, mainkan pemain-pemain yang memang punya karakter menyerang, daek gelut, daek ribut, saling sikut, tonyok, bodo amat. Itu hanya kiasan saja. Tapi yang jelas, permainan harus menarik, asik lah pokoknya mah.
mainkan pemain-pemain muda yang berkarakter menyerang. Anu daek gelut jeung ributna. Da sepak bola mah kudu wani jeung gelutna, bro. Tapi bukan berarti sepak bola harus berantem, tidak. Mainnya penuh dengan semangat, saling baku hantam, merebut bola. Ada semangat, ada motivasi lebih lah untuk memenangkan pertandingan. Jangan sampai kayak di putaran pertama, sorry, pemain loyo, leles, udah mas skema gak jelas, leles dia, duh aing mah, dibadung sedikit, jatuh, gak ada protes-protes sedikit pun. Ketika ada gol Persib Bandung yang dianulir, semua diam. Kapten diam, pemain lain ya karena kaptennya diam, pemain lain juga bingung mungkin. Jangan sampai terjadi lagi ketika ada sesuatu hal yang tidak mengenakan untuk kubu Persib Bandung, kapten proteslah. Bobot tuh nggak bantuan asli, kalaupun ada apa-apa siaplah bobot mah demi Persib Bandung. Semoga saja pertandingan nanti malam fair, wasit adil. Jangan berpihak ke tim manapun. Kalian dibayar mahal sebagai pengadil di lapangan. Berlakulah adil, karena apa yang kalian lakukan di lapangan itu akan dicatat sama malaikat kalau nggak benar. Dan itu akan menjadi catatan jelek seumur hidup. Semoga permainan nanti asik, menarik, pokoknya mah wasit fair, adil. Jangan sampai ada kontroversial lagi. Jangan ada kontroversial lagi ya. Capek sih ninggalinnya. Saya ingin Liga Indonesia, sepak bola Indonesia itu maju, jangan dikotori dengan hal-hal yang gak penting. Kalau gol ya gol, kalau enggak ya enggak. Jangan sudah masuk di kira tidak gol. Itu yang menyakitkan. Jangan terjadi lagi hal-hal yang tidak mengenakan bagi kami Bobotoh Persib Bandung seperti di putaran pertama, oke? Okay? Untuk Persib Bandung, para pemainnya sekarang lagi on fire. Semua pemain sehat. Etam yang kemarin karantina juga kemungkinan akan diturunkan. Coach Robert punya stok pemain keren-keren semua. Tinggal Coach Robert meracik siapa yang main duluan. Si A, si B, si C, si D, si E, si F, terserah kuma Coach Robert. Satu hal yang kami inginkan di pertandingan nanti malam, menang, seri aja ogah, apalagi kalah. Karena dengan kemenangan nanti, Persib akan menjaga asa juara. Cek orang Sunda mah mirit lah, aya piriteun untuk juara teh. Tapi sebaliknya, kalau seri, apalagi kalah, wassalam. Persib sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk bersaing menuju papan atas, apalagi juara. Saat ini aja Persib sudah dilewati sama dulur Persebaya Surabaya yang kemarin menang. Kalau hari ini menang akan bersaing, kalau kalah wassalam. Oke, okay? Hatur nuhun Bobotoh Persib Bandung. Doakan engke peuting Persib Bandung akan bertanding melawan Persija sing menang. Persib Bandung anu didoakan kudu leuwih edan, leuwih mangprang. Sinergisitas antara yang mendoakan dengan yang didoakan. Begini, oke, okay? Kami mendoakan Bobotoh Persib Bandung, alhamdulillah mendoakan kalian Persib Bandung berjuang di lapangan. Baru itu sinergisitasnya keren. Kudu menang, omatnya main sa edana, pokoknya namanya juarakeun. Sip, semangat sip, kudu menang. Kudu menang.
Dukung Persib Bandung, no rasis, no anarkis, no orang Sunda mah silih asa, silih asi, silih asu. Eta ciri na orang Sunda, luar kudu bangga jadi orang Sunda. Hidup Persib. Halo biru. Biru itu Persib. Persib itu biru. Yeah. Mantap bro.